Mula Wings. Wings. Lagu seterusnya apa kita nanya? Lagu seterusnya, lagu ni lirik ditulis oleh Al-Fadil kita, Ustaz Azhar Idrus. Kelak. Ini adalah hasil pertama, buah tangan pertama daripada Ustaz. Dan melodinya saya yang akan nyanyikan, di susunan muzik oleh MP Spring. Lagu ni memang kalau nak ikut kan kena lah dengan jalan cerita saya ni. Tajuk dia apa? Jangan sampai jadi najis. Bukan? Ha? Apa tajuk lagu dia? Tajuk lagu, lagu dia Langkah Terakhir. Langkah Terakhir. Lagu yang ditulis oleh Ustaz Azhar Idrus. Lagu baru eh? Lagu baru. Lagu baru. Di Terengganu maksudnya dah. Ini pertama kali. Pertama kali didenangkan di Terengganu yang bakal menggegarkan carta lagu-lagu nanti. Gimana lagu berjudul Langkah Terakhir? Langkah Terakhir. Langkah pertama telah ku atur, membuat aku rasa tersenyum. Karena tiada di hadapanku pagar yang akan menghalang. Dahnya terasa semua keinginanku, baju bagai angin yang bertiup. Dalam diamku engkau terhimpun, menjadi laut yang tiada bertepi, tak bertepi. Bahan derhaka mula terasa, membakar jiwa, merosak, binasa. Dosa terhimpun, penuh cacata, hidup hanya menanti balasan. Takut mula mengusik hati, inikah suratan aturan ilahi? Langkah terakhir mesti diatur. Ingatkan janjimu, ingatkan insanmu, luas pintu rahmanmu. Kurangkan ribut sikit ribut. Bakar jiwa, merosak, binasa. Dosa terhimpun, penuh cacatan, hidup hanya menanti balasan. Takut mula mengusik hati, inikah suratan aturan ilahi? Langkah terakhir mesti diatur. Ingatkan janjimu, ingatkan insanmu, luas pintu rahmanmu. Rasa kerdilnya diri penoda, mengharap marifah serta redanya. Sebelum pulang ke tempat asalku, terimalah langkah terambang ini. Langkah terakhir.
langkah terakhir, langkah terakhir. Langkah-langkah terakhir. Slow saja, tak tinggi daripada awal. Mula-mula slow. Dia lagu ni lagu taubat kan. Lagu taubat. Lagu taubat tak boleh tinggi-tinggi. Tak boleh. Dosa eh. Kena kan dosa. Bukan dosa. Kena ikut mood dia lah. Oh, mood slow lah. Macam tu. Kalau tapi anak muda tak boleh, tak pekit tak boleh. Ya. Oh nak eh. Kalau nak jegit tu macam macam nak mati lah. Tak ingat dunia dah pula. Betul. Happy nyanyi sikit. Habis lama tak dengar lagu sampai hati sikit. Sampai tiba sampai hatimu. Okey, lagu tu nak rekod macam mana? Buat masa ni kita belum merekod untuk yang betul-betul studio rakaman. Belum dijual lagi ah? Belum lagi. Tapi rasa kita test market je. Ustaz Azhar sini tak nyanyi lagu tu. Ustaz tak nyanyi ah. Kalau Ustaz nyanyi tak sedap. Masuk sikit Ustaz nyanyi. Tak berani nak cakap tak sedap. Tak berani nak cakap tak sedap. Bukan, ha. Kalau Ustaz tak nyanyi lagu tu tak sedap, mesti Ustaz nak kena nyanyi sikit. Mesti nak ada sebutan berat nanang. Oh. Agak cetang. Masuk kalau. Jaga cetang. Baru ada mana? Baru ada kalau dia tak lagi. Ya. Tapi mana nak idea, idea bagus, idea bagus. Nak dirakamkan lah. InsyaAllah, kita bila tengok respon dulu, kalau baik, kita pergi studio, kita buat yang boleh sikit. InsyaAllah. Jadi, ada sokongan tak? Alhamdulillah ada, Bob.